Penertiban pedagang kaki lima di lokasi wisata Pantai Cimpago, Kota Padang, Sumatera Barat berakhir ricuh. Sejumlah pedagang mengamuk hingga menghadang mobil patroli Satpol PP yang hendak menyita lapak mereka. Sejumlah PKL melancarkan aksi protes saat petugas Satpol PP menyita barang dagangan dan merazia lapak-lapak mereka. Suasana semakin memanas saat beberapa pedagang berupaya mengusir petugas Satpol PP dari lokasi wisata Pantai Cimpago, Kota Padang. Untuk mencegah aksi anarkis, petugas menunda penertiban hingga waktu yang tidak ditentukan. Masuki libur panjang akhir tahun, lokasi ini sering didatangi pedagang dadakan yang menggelar barang dagangan di trotoar hingga menghalangi jalur pejalan kaki. Kita dengan cara pengadilan. Jualan dia.